Jadi hari ini liputan di Tara. Liputan cari sesuatu. Sesuatu yang hanya ada ketika musim hujan datang. Oke. Okay. Oh guys. Ular guys, ular. Jadi hari ini tuh liputan teman-teman, liputan golek entung teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu entung, entung itu adalah ulat jati yang sebelum menjadi kupu-kupu, sebelum bermetamorfosis menjadi kupu-kupu seperti itu teman-teman. Nah itu, jadi biasanya dimakan ular. Tapi kita nyari ularnya di kepompongnya, ulat jati ini di bawah-bawah. Nanti teman-teman, itu diantar Mbah Saiman sama Saat Noh. Kita ke alas jati gitu loh. Jadi ini sih tadi ngomongnya nanti isok dimasak juga, dimasak di lokasi. Masuk di lokasi dan lokasinya itu di hutan jati. Dan ini sebuah tradisi juga, tradisi musiman teman-teman. Ketika musim hujan datang, warga di pinggiran hutan jati kayak gini ini biasanya ya kayak gini, nyari entung ulat jati untuk dimakan sebagai lauk atau dijual teman-teman. Karena harga jualnya keren loh. 1 kilonya terakhir aku dengar itu 100.000, tapi sekarang nggak tahu, mungkin bisa naik. Nah, karena ulat jati atau entung ini hanya datang di saat musim hujan tiba teman-teman. Musim hujan tiba di awal-awal musim hujan, nanti ketika udah hujan deras banget ya itu udah nggak ada lagi. Baik nih kono kalo dan baik itu tadi hutan kalo arahe masyarakat pinggiran hutan atau pegunungan be arahe masyarakat yang biasa tinggal di kota itu beda tuh. Di kota oh sebesarnya lo mangan sepertigaan, kalau masyarakat pinggiran hutan atau gunung lo mas tamriko celak kok lah ternyata di balik bukit. Monggo aja no apa alah niku lo derek niku lo patus entung terus ya. Karena suwi banget gak unggah gunung teman-teman. Ada jalan kaki, moga aja udah deket. Gimana? Sedak penuh perjuangan. Balan ini kayak gini, enak aja nih. Jagungnya beda sih gini. Harus yang kono. Terus panas kayak gini, kayak gitu. Ini jenisnya dudu lekno sih. Lekno? Lekno? Mas Atno. Oh, Mas Atno. Nah, lekno ini bakal tahu tuh. Saya ini suka. Nah, iya lah, gue gitu deh. Gitu? Gue. Tinggal, tempel lagi. Di sarapan itu mau teh, tekan kene. Ini lewati jembatan Shiratal Mustaqim rene. Nyolot-nyolot. Ayo, Pak Duyung. Gak apa-apa. Semangat, guys. Oke okay guys, jadi kita itu berada di ini nih, Perumbur Tani Divre Jawa Timur, Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun, BKPH Mojorayung, RPH Blue True. Tonton. Jadi nyari entongnya di sini. Jadi ini kayak dikelola warga masyarakat sekitar gitu kan ya, untuk menjaga sekaligus memanfaatkan lahan di bawah hutan jati, gitu kan. Mantap. Tadi mau naik motor, cuman motornya metik ya, gak kuat kan dur. Tiap saat. Apa? Ini gak pe.
peko. Namanya apa lembu? Entah kalau ini malah kental, kental. Kental, kental. Iya, ini kita paling mana? Nggih. Tung, tung. Omahmu ngendi, Tung? Tung tak golek iki lho, Tung. Pucung, guys. Bapak pucung. Oh guys. Warung deh ki. Warung deh ki. Warung dah. Oh, transit. Yang sana tu enaknya nasi padang. Oh, Padang Jinglang, Pak. Padang Jinglang. Tempat istirahat. Oke. Okay. Layaran, guys. Jadi aja soalnya pinten, Pak? 77. 77. Wah, 77. Andalan. Andalan. Kayak tau sih, gue lebih ngerekel apa ini. Cetak. Cetak. Rah! Uler tok tempeler kok. Aku diantine. Iki kodho to. Jadi kodhen langsung. Di sebelah sana langsung nyaut. Bentin. Enak pas-pasane. Pas-pasan ninja. Ninja Hitori. Ana langsung nyaut. Tok tok. Terus nyaut tok. Ketok. Nah, ikut teman-teman. Ikut warga nih. Dan cari entung dan nanti kita rencana mau liput ambil gambar. Oke, okay, guys. Masuk, cuman. Hei, datang. Nah, guys. Ini masih guys ya. Ya, entot nang. Entot nang. Ganti uang-uang awake. Ih. Halo guys. Antum. Antum. Olahraga, olahraga, Bu. Ki entonge, teman-teman. Ora. Ini apa? Entonge. Entonge, 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 entonge. Oh itu, orang perlu sak bengok-bengok itu. Orang itu okay. Suaranya orang orang ini. Jadilah kita di kota. Ngomong ini. Ngomong bi mas. Pisau ibu ngomong kota masamu. Ngomong-ngomong. Tenar enggak. Bisa sih. Besok dewi lebih. Ini cari. Tinggal di kota gubuk sana. Ngomong nanti lihat lah, nanti lihat lah. Oke. Datang hujan. Ini ternyata tidak membawa berkah tersendiri bagi sebagian masyarakat yang tinggal di tepian hutan, khususnya hutan jati. Seperti di tempat saya berdiri, saya berada di Perumbur Tani, BKPH Mojodayung, RPH Blutru, Kabupaten Madiun. Dan saat ini ternyata lihat banyak sekali
warga masyarakat yang mencari antum atau kepompong ular jati sebelum bermetamorfosis menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, ternyata antum ini menyadari ketika labuh atau datangnya musim penghujan tiba. Ya, pengusaha datangnya musim hujan ternyata membawa berkah tersendiri bagi sebagian masyarakat yang tinggal di tepian hutan, khususnya hutan jati. Seperti tempat saya sendiri, saya berada di BKPH Mojorayu, RTH Bludu, Kabupaten Madiun, dan warga masyarakat di sekitar sini memanfaatkan datangnya musim hujan itu untuk mencari antum atau kepompong ular jati sebelum bermetamorfosis menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, antum tersebut dikumpulkan ternyata menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Jadi seperti ini pengusaha itu dulu ya. Ya, nyari, nyari antung. Nah, ini Bu udah antungnya. Lodot, lodot. Oh, cukrosan. Oh, wes bos. Lah gitu. Cukrosan. Ini lo kok? Ini lo bahasa. Ini lo. Hilang. Tapi ber. Tapi ber. Oh iya, mang orang tak sebut nih, tak sebut nih kandungan protein nih. Tara, ini hasilnya tadi teman-teman. Pimasat. Tung. Tung. Gini-gini loh. Tung. 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 Oh bagus banget, kalau ngayu-ayu nih jadi ngaduh nih gini. Tung. Ayo kita goreng.